Hai hey, teman-teman, kembali lagi di sini dengan Bangkulo. Oke, ada yang komen minta motor balap ini Bangkulo turutin nih motor balap nih cuy. Buset dah, gaskeun. Ini Bangkulo ngambil di ini ya, di pabriknya Sultan ya, teman-teman. Karena Sultan naruh motor balapnya di sini, buset dah. Ini basicnya adalah motor Vespa, teman-teman. Bukan Vespa, ini basicnya adalah Vario, teman-teman. Vario yang dimodif jadi motor balap, bos. Kenceng badai ini Varionya. Ini Vario atau NMAX ini? Bentar. Tapi kalau ngeliat dari CVT-nya ini Vario, teman-teman. Bukan NMAX ini. Ya ini adalah Vario ya, teman. Berarti Varionya Sultan itu yang dulu nih. Tuh, suspensi belakang ada dua, teman-teman. Mantul jaya. Knalpotnya pakai DBS, widih. Bannya selikitik seharusnya semestinya itu ada radiatornya. Dan ini joknya pakai karbon, teman-teman. Keras banget. Ini ada pengaturan apa ini? Nosnya apa-apa ini, teman-teman. Oh, ini pompa bensin, teman-teman. Buset dah, udah pakai pompa bensin, udah kayak injeksi aja, guys. Pengereman depannya pakai Brembo so pastinya ya. Ini remnya Brembo ya. Master rem sama kalipernya Brembo. Oke, tangkinya di depan ya temen. Rangkanya sangat tipis sekali, bu. Penampakannya seperti ini, kecil banget teman-teman. Namanya juga motor drag, motor balap ya kayak gini nih guys. Tapi jangan salah ini. Ini motor the best in town teman-teman. Ini sangat kencang sekali, bisa menembus kecepatan nggak tahu nih. Nanti kita setting aja dulu teman-teman, karena ini masih apa udah lama nggak dipakai teman-teman motor ini tuh. Tapi yang lucunya ini teman-teman, nah ini kan soknya kan gitu apa cuma bawah, tapi ini setengah atasnya jepit teman-teman. Jadi setengah atasnya jepit gitu, agak aneh sih teman-teman motornya Sultan Upin Ipin ini. Harusnya mas soknya sampai atas ya, tapi ini kok cuma sampai sini doang. Oke teman-teman, tanpa babi-babi lagi kita coba aja gas dulu teman-teman. Oke mantap, push. Gagah kan teman-teman, Bu. Kurang gagah gimana nih motor balapnya nih Sultan nih. Buset dah. Tapi suaranya adem, teman-teman. Oke. Tipis-tipis dulu aja, teman-teman. Mantul kan motor balap nih, guys. Kurang balap gimana coba? Oh. Gaya menaikinya Bang lo gimana? Udah pas belum nih? Wow, presisi banget kan, teman-teman. Tuh. Ini kalau nunduk gini pas banget nih teman-teman. Setirnya juga cuma sepelang dikit doang teman-teman. Ya namanya motor balap ya. Kita nggak butuh belok-belok teman-teman banget nih teman-teman. Nggak perlu belok-belok banget. Buset dah. Karena cuma lurus doang ya teman-teman. Sip, yuk kita coba. Oke, kalau misalkan kita balap gini teman-teman. Wow, nunduk gitu ya. Kalau kita balap nunduk gini teman-teman. Wow, mantul. Wow, mantul. Tapi nggak usah nunduk dulu teman-teman. Nunduk dulu, oke, nunduk, 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 wong, wong, gaya-gayaan nunduk, nunduk bang kulo. Oke teman, kita lanjut keluar aja nih. Tapi gak ada yang jaga nih, gimana nih? Kang, buka Kang. Oke, udah dibuka. Kita panasin dulu aja teman, pelan-pelan dulu aja. Mantul. Tapi kayaknya bahan bakarnya habis teman-teman. Kita nyari pom bensin terdekat dulu aja ya. Ini bahan bakarnya pakai aftur ya teman-teman. Pakai bahan bakar pesawat nih. Weh weh, buka gas langsung nanjak-nanjak bos, langsung jambak motornya. Buset dah, lagi. Gokil teman-teman. Ini motor varionya kencang kali teman-teman. Ini Vario apa pecek ya teman-teman? Kayaknya pecek deh. Pokoknya Honda lah teman-teman. Oke, gaya-gayaan kalau balap gini teman-teman. Wow, kalau balap gini. Wow, kalau balap ya. Padahal pelan bawahnya. Standingin lagi. Woi. Buka gas kayak gitu teman-teman. Mantul. Udah kayak kuda jingkrak teman-teman. Sekali buka gas langsung oper dia. Mantul jaya mandio. Overall so far so good di sini teman-teman. Tapi pom bensin terdekat mana ya ini?
Kita harus nyari bensin dulu, teman-teman. Ah, di gudang sini ada bensin, teman-teman. Tanya dulu ke bapak, kek. Bapak, kek, ada bensin? Kosong. Oh, kosong. Yaudahlah, kayaknya ini bensinnya masih cukup sih, teman-teman. Buat untuk kita trek-trekan dulu bentar. Kita tipis-tipis aja, teman-teman. Mesinnya kayaknya udah panas nih. Kita lanjut aja ke dalam gede dulu. Nah, di sini kita baru bisa gestrek ya, teman-teman. Kita gestreknya ke arah sana aja. Yuk. Sip, kita startin dulu aja, teman-teman, di sini. Mantul Jaya Mandio nih. Cus. Oke, yuk. Oke, melesat. 180, teman-teman. Masih top lagi, top chair, top chair. Oke. 200 nih. Oke. 206, 207, 210, teman-teman. Mantul. Mantul, 210, teman-teman. Ini udah kecepatannya kayak ZX10 RR kemarin, teman-teman. Gede. Gokil. Tapi kayaknya masih kurang kencang, teman-teman. Kita bawa ke bengkel dulu aja. Kita oprek lagi, teman-teman. Oke. Karena ini beloknya dikit doang, teman-teman. Wush. Jadi beloknya pakai badan. Mantap. Ini enak banget sih, teman-teman. Buh. Ini PCX-nya kencang banget, teman-teman. PCX atau EDV nih? Pokoknya Honda lah, teman-teman. PC kayaknya. Mantul. Wow, 212, teman-teman. Awas, awas, awas. Undi-undi panas. Oke. Gokil, teman-teman. Enak parah nih. Sekalian Bangkulo mau ingetin, teman-teman. Bangkulo sehari upload 2 kali. Jam 5 pagi konten kegabutan Bangkulo. Jam 12 siang serial Sultan Upin Ipin. Jangan sampai ketinggalan, teman-teman ya. Wow, oke. Standingnya enteng parah. Oh, ini di sini bahan bakar, teman-teman. Pom bensin. Tapi pom bensinnya nggak ada. Ini ada tangki doang, teman-teman. Oke lah. Kita ke bengkel dulu, teman-teman. Kita cek nih. Kayaknya spuyernya kurang gede ini. Yuk, sekalian kita isi bahan bakar di sini. Nggak ada itunya. Nggak ada. Ayo, siap tur doang, teman-teman. Oke, kita udah isi. Kita langsung keluar aja. Thank you, Bapak, kek. Nih, motor drag-nya Sultan Upin nih kayak gini nih, Bu. Kita fotonya di bengkelnya juga dong. Gokil. Wih, Bentar, kita oprek dulu, teman-teman. Sekalian biar mesinnya agak adem. Kita ngaso di sini dulu aja. Mesinnya kepanasan, teman-teman, ini. Buset dah. Gokil, teman-teman. Ini motor udah kayak alap-alap, guys. Tapi setelah kita oprek-oprek nanti mesinnya agak dingin, kita coba, teman-teman. Tuh lihat. Penampakannya tuh kayak gini, teman-teman. Buset dah. Tankinya cuma secuil, guys. Cuma 2 liter ini mah. Buset dah. Mana ini sekilo seliter ya, kagak mungkin. Tadi udah berapa kilo. Mantul Jaya pokoknya, teman-teman. Ini adalah motor balapnya Sultan Upin Ipin ya. Kalian udah request motor balap dong, Bang. Ini motor balapnya, guys. Mantul Jaya. Oke. Berarti kita lanjut setting dulu aja. Bentar, ini udah agak dingin. Nyalain dulu, oke. Pakai helm. Bangkulo setting spuyernya dulu bentar ya, teman-teman. Later. Oke, teman-teman. Motornya udah Bangkulo setting. Ayo kita lanjut cus aja. Wow. Lebih ganas nih, teman-teman. Wow, oke. Wow, betotannya, guys. Buset dah. Sip, ayo kita lanjut gas aja di sini, betot pelan-pelan. Oh, buset kayak alap-alap, guys. Waduh, udah kayak kesetan, astagfirullahaladzim, awas. Wuh. Gokil, gokil, 400, guys. Udah kayak rudal ini motor, buset dah. Ampun, ampun, ampun. Udah kayak rudal, melesat, guys. Wuh, apalagi beloknya sulit banget lagi. Wow, wis. motornya kencang kali, teman-teman. Awas tikungan tajam di sini. Kita pelan-pelan dulu aja. Kita hati-hati, kita alon-alon saklakon dulu, teman-teman, di sini. Awas, 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 salon.
Ini sangat kencang sekali teman-teman, motornya jadi lebih ganas, lebih liar. Oke, wes. Awas. Gokil. Udah. Parah. Kenceng parah, teman-teman. Aduh. Ini mobil gimana sih? Bambang. Top speed lagi, teman-teman, di sini kita cek. Oke. Cek. Awas. Wuih, awas. Gak ada lampunya, guys. 500, teman-teman, gokil. Parah dong, 500 km per jam, guys. Gokil, 500 km per jam. Ntar kita berhenti dulu sini. Parah teman-teman, motornya parah sekali, parah. 500 km per jam teman-teman. PCE deraknya Sultan Upin Ipin 500 km per jam lebih. Gokil lah pokoknya. Aduh, Bang Klo udah gak habis pikir lagi teman-teman. Oke kalau gitu teman-teman, sekian dulu untuk review motor balap Sultan Upin Ipin. Kalian kalau pengen di review motor atau mobil yang lain, komen di bawah teman-teman. Nanti Bang Klo akan bikinin satu persatu. Kalau misalkan belum ada, nanti akan Bang Klo cariin ya teman-teman. Pokoknya nanti Bang Klo akan usahakan secepat mungkin. Ntar Bang Klo akan review. Ingat lagi, Bang Klo sehari upload 2 kali. Jam 5 pagi konten kegabutan Bang Klo. Jam 12 siang serial Sultan Upin Ipin teman-teman. Sama Bang Klo mau ngucapin banyak terima kasih atas support kalian dari dulu sampai saat ini. Yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lonceng notifikasinya teman-teman. Kalau gitu Bang Klo undur diri. Sekian dari Bang Klo. See you next time. Dadah. Thank you teman-teman. Mantap. Dadah.